Assalamualaikum guys. Seperti biasa, korang bersama Mak dalam kisah seram sejuk. Kisah hari ini yang Mak nak kongsikan dengan korang semua adalah kisah Ashikin, di mana masa ni beliau nak menghantar adiknya pulang ke politeknik dan ada sesuatu yang ganjil berlaku di ketika itu. Jom, sama-sama kita dengar kisah Ashikin. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Ha, masa ni dia nak menghantar adiknya pulang semula ke politeknik. Ashikin ni dia ada lesen kereta. Cuma dia ni jarang nak bawa kereta. Lagi-lagi kalau nak jalan tempat yang apa, perjalanan yang jauh dan panjang ni kan. Okay, so jadi pada hari tersebut, diorang ni empat orang. Ashikin, adik dia, abahnya dan kawan abah beliau. Ha, kawan abahnya ni kata Ashikin orang yang sangat alim, iaitu macam Pak Haji lah guys. Hari tersebut, diorang ni menggunakan kereta kawan abahnya ni. Ha, sebab dia suruh lah pakai kereta dia ni kan. So, jadi bila dah pakai kereta tu, Ashikin ingat Pak Haji ni lah yang akan bawa dan ayahnya duduk kat sebelah. Tak, dia disuruh memandu pada ketika tu. So bayangkanlah, dah lama sangat tak mandu ni, tapi boleh, tak ada masalah pun. Sebab kawan abahnya ni nak duduk belakang dengan abahnya ni, nak bersembah, nak bertepuk, bertampar, segala bagailah. So jadi Ashikin dengan adiknya dekat depan. Mulalah perjalanan mereka ni dari Jeram, Kuala Selangor ke politeknik adiknya ni. Ha, perjalanan tu kata Ashikin mengambil masa dalam 1 ke 2 jam jugalah. Ashikin ni dia tak bawa lah laju, bawa biasa-biasa je lah, sebab ada warga emas dekat belakang kereta kan. Sebab faham je lah guys. Untuk pengetahuan korang semua, perjalanan jalan nak ke politeknik adik dia ni memang masalah. Orang kata berlubang sana, berlubang sini kan. Sekarang ni tak tahulah pula. Ashikin cakap kat situ memang banyaklah ada construction. So that's why lah jalan tu macam tu. Sedar tak sedar, tahu-tahu dah nak masuk maghrib. Sebab Ashikin cakap, dengarlah bunyi azan dekat radio keretanya ni. Bila dah bunyi azan tu, kawan abah Ashikin ni tegurlah, kakak, nanti kalau nampak, kalau ada surau ke masjid ke dekat tepi jalan ni, kita berhenti ya, nak solat dulu. So, Ashikin cakap, okeylah, iyalah. Jadi bawalah kereta ni. Bawa, ada satu masjid ni. Alamak, Ashikin cakap, dah terlepas, dah terlajak lah macam tu kan. So, tak dapatlah nak berhenti ni. Sebab nampak pun dekat masjid tu, kata Ashikin, kereta semua park sangat penuh. Ramailah orang masa tu. So, diorang ni pun mulakan lagi perjalanan. Tapi kali ni Ashikin slowkanlah sikit, takut kot-kot kan ada lagi surau ke masjid, terlajak lagi jenuh. So, jadi bila slowkan kereta ni, diorang nampaklah ada satu masjid ni. Ashikin cakap surau. Dia nampak macam surau dekat tepi jalan ni lah. Tapi guys, surau tu nampak cantik sangat. Orang kata meriah lah. Macam dah nak sambut hari raya tu, sebab ada lampu yang berkelip-kelip ni. Surau tu nampak lain sangat guys. So kita bayangkanlah macam mana seseorang yang terpesona bila nampak kecantikan yang luar biasa. Jadi apa lagi, diorang ni pun singgahlah dekat surau tu.
Bila dapat kereta, ayahnya pun dah masuk. So, jadi Ashikin dengan adik dia ni, bila dah ambil air wuduk tu, air semayang tu, diorang ni pun masuklah dekat bilik solat perempuan. Jadi bila masuk ni, Ashikin cakap, memang kebiasaannya kan, kaki kanan dan bagi salam. So Ashikin ni dia bagi salam pada malam tu. Assalamualaikum. Guys, Ashikin cakap dekat dalam tu, dalam bilik perempuan ni, jemaahnya semua orang tua. Macam makcik-makcik lah. Tapi di saat Ashikin ni bagi salam, semua jemaah dekat dalam bilik tu memandang diorang ni. Diorang pandang Ashikin dengan adik dia. Faham tak macam mana keadaannya bila dah semua memandang tepat ke arah korang? Mungkinlah Ashikin rasa macam, maybe diorang ni rasa tengok macam tu kan, diorang ni siapa, tak pernah nampak pun. Mungkin macam tu lah guys. Tapi keadaan wajah mereka ni tak senyum, masam aja guys. Tengok tenung aja, walaupun dah bagi salam ni. Jadi diorang ni buat tak tahulah. Ashikin dengan adik dia just masuk je lah ni. Teruskanlah solat. Beramai-ramai ni. Alhamdulillah, Ashikin dengan adik dia dapat berjemaah dekat surau tersebut. Jadi bila dah habis solat ni, so mestilah kita akan tunggu sampailah tu imam tu habis bacakan doa lepas solat ni kan. Jadi diorang ni tunggulah ni Ashikin dengan adik dia. Tiba-tiba phone berbunyi. Jadi Ashikin ambil lah. Tengok, abah lah. Jadi Ashikin ni cakap lah, jawab lah, hello. Abah dia cakap, buat apa lama lagi kat dalam tu? Dahlah tu, tunggu apa lagi? Abah dengan kawan abah dah ada kat luar dari kat kereta dah ni. So jadi Ashikin dengan adik dia rasa macam, kenapa cepat-cepat sangat nak balik ni? Jadi adik Ashikin cakap, maalah kak, bukan ke kawan ayah tu Tok Haji Alim Ulama. Jadi keadaannya, situasinya kita fahamlah. Mestilah selalunya bila dah betul-betul selesai, betul-betul habis, barulah akan berangkat. Ni tak, tak sempat lagi, tak habis lagi ni baca doa, dah nak jalan. Okay, so nak tak nak, okay lah, diorang ni pun geraklah. So jadi diorang ni pun sambunglah perjalanannya ni, nak menghantarkan adik ni ke politeknik ni. Kata Ashikin, politeknik adik dia ni adalah belah dalam sangat guys. So jadi bila masuk tu, alhamdulillah, selamat sampai. Adik ni pun dah balik kan, dah masuk ke dalam politeknik ni, dah selesai lah. So diorang ni bergegaslah nak balik. Nak pulang ke rumah kan. Dah selesai, tak ada apa dah. Jomlah kita balik. Tadi dalam perjalanan balik tu, kawan abah Ashikin ni dia cakap lah, kakak, cantik tak surau yang tadi tu? So nanti ni kakak boleh tak slowkan kereta bila sampai dekat kawasan tu? Kita singgah lagi nak? Jadi Ashikin ni cakap lah, singgah? Yelah, okeylah, okey je guys. Lepas tu dah jalan ni, Ashikin memang dia tak bawa laju. Biasalah, takut terlajak. Lagipun pula ni dah malam sangat lah ni. Tempat pun orang kata surau tu memang tak pernah singgah kan. So jadi takutlah, tak nampak ke apa. Bila dah jalan tu, Ashikin cakap dia dah berhenti dekat satu tempat yang Ashikin ni nampak betul-betul. Dekat sinilah yang diorang ni berhenti tadi. Dan surau tu memang betul-betul ada dekat tepi ni. Tapi guys, masa ni surau tu dah tak ada. So jadi bila kau nampak dah tak ada surau ni, Ashikin ni tanyalah, bukan kat sini ke abah? Pakcik,
Kat sini kan surau tu. Diam sekejap, Nen. Pakcik yang kawan abahnya ni cakap lah, tak apalah Syikin, mungkin dah terlepas, kita tak perasan. Jadi Syikin pun rasa macam terlepas. Mungkinlah kot. Mereka ni pun jalan lah. Dalam perjalanan tu, Syikin ni dia rasa dalam hati dia, tak mungkin terlepas. Sebab aku tak bawa laju. Memang aku, orang kata macam memang target kan, nak pergi dekat surau tu balik, katanya nak singgah. Takkan terlepas. Surau tu memang dah tak ada. Sampailah Syikin ni, dia rasa macam hari-hari yang seterusnya ni, kalau ada lagi adik dia ke, nak kena ambil ke, nak kena hantar balik ke, Syikin dia tak puas hati tau. Dia mesti pergi. Dan bila dia nak pergi ambil adiknya lagi dan lagi ni, Syikin akan still tengok tempat tu. Surau yang dia berhenti tu masa tu memang dah tak wujud lagi, guys. Ada satu hari ni Syikin cuba ni nak hantar adik dia pada siang-siang hari. Selalu dia hantar petang, nak bawa ke malam macam tu kan. Tapi hari tu, pada satu hari ni, dia nak hantar siang. Sebab nak ajak adik dia ni cari sekali surau tu. Korang rasalah, guys. Korang yakin ke yang tu surau? Atau sebab memang sampai sekarang Syikin cakap itulah kali pertama dan kali terakhir diorang ni dapat singgah dekat satu surau yang sangat cantik. Jemaahnya yang sangat meriah. Suasana yang sangat tak dapat nak digambarkan. Cuma jemaah perempuan, makcik-makcik yang dia nampak ni sangat-sangat pelik lah. Tak jawab salam. Lepas tu semua-semuanya pandang diorang ni kan, pandang Syikin dengan adik dia dalam keadaan masam tak senyum tu. Itulah yang ganjilnya. Dan surau ni menjadi tanda tanya buat Syikin, adik dia, abah dan juga kawan abahnya ni. Guys, kita faham-faham je lah surau apa yang mereka ni singgah pada malam tu. So, ini dah dia kisah dan pengalaman Syikin. Terima kasih Mak ucapkan pada Syikin sebab izinkan Mak kongsi kisah Syikin ni dalam kisah seram sejuk Mak ni. So, semoga Syikin diperluaskan rezeki dan sehat selalu, berbahagia di samping insan-insan yang tersayang. Amin, amin. Doa untuk korang semua kat luar sana. Mak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Terima kasih sekali lagi sebab sudi dengar kisah seram sejuk Mak ni yang terimpor dari pengalaman orang-orang kat luar sana. So, terima kasih guys. InsyaAllah ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Thank you semua supporter Mak, subscribe Mak. Thank you. Bye.